Ya? Udah segar, bagus. Bukan hijau yang pucat yang muda gitu, ya. Ini hijaunya okay. Udah. Silakan ya. Dengan saya Iwan dari toko Alila Jewelry Gemstone di Blok M Square, Jakarta Selatan. Oke, seperti biasa kita mau lihat koleksi yang terbaru ya, Om. Oke, siap, Om. Oke, kali ini ada apa aja nih, Om? Kali ini ada berbagai macam varian diamond, Om, ya. Ada berlian, oke. Dan ada zamrud dan varian safir, Om. Baik, kita lihat satu-satu ya, Om. Oke, siap, Om. Kita ke koleksi batu cincin yang pertama. Bentuknya kabocon dan visualnya berwarna keunguan ya, Om. Betul. Ini okay. Natural violet sapphire, Om, ya, dari Sri Lanka. Ini basically badannya warnanya ungu, Om, ya, kristal dan beratnya 2,25 karat dan ring peraknya perak handmade, Om. Jadi batu permatanya yaitu violet sapphire atau purple ya, Om, ya. Betul. Dari Sri Lanka nohit pastinya. Ring juga sudah perak custom. Natural violet sapphire unheated Sri Lanka beratnya 2,25 karat Om. Harga itu di 2.500.000 Om. 2,5 juta yeah. Aja. Okay. Pilihan batu sapphire dengan jenisnya violet dengan berat 2,2 karat Sri Lanka nohit di harga hanya 2,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu cincin berikutnya dengan warna berbeda namun materialnya kristal ya Om ya. Lusternya juga bagus ya. Jadi ini purple sapphire Om. Yeah. Jadi bodinya cutting Om ya, okay. Dengan warnanya pinkish purple. Okay. Jadi sama di Sri Lanka dan dia nohit Om. Nohit ya. Pilihan masih jenis safir yang ini warna purple, ungu ya Om ya. Mirip-mirip ya Om ya sama violet. Dan ini masih Sri Lanka nohit juga, ring perak custom. Lasternya juga bagus Om ya. Iya, dan ini kristalnya kelihatan ya Om ya. Okay. Natural purple safir corundum unheated Sri Lanka, warnanya ungu keping. 1,18 karat. Ini di 2.750 Om. 2.750. Oke. Silakan teman-teman pilihan purple safir Sri Lanka 1,18 karat di harga 2.750.000 rupiah. Batu cincin berikutnya dan ini terlihat warnanya agak banyak ya Om ya. Betul. Ada kehijauan, kehitaman, kebiruan dan ini glossy banget ya batunya. Ini star okay. Black sapphire Om. Estimasi dari Thailand Om ya. Oke. Okay. Dengan beratnya 6,47 karat. Iya. Ring peraknya juga perak custom. Masih. Jadi membedakan warnanya Om. Iya betul. Warnanya dia greenish black blue banget. Silakan teman-teman masih dengan jenis batuannya sapphire ya Om ya. Cuman yang ini ada fenomena star dan ya dengan warnanya ada kebiruan dan hitam kehijauan juga ya. Ring perak custom. Natural Star Black Sapphire, treatment hita dan warnanya greenish black bluish 6,4 karat. 3 juta. 3 juta pas. Okay. Batuan Star Black Sapphire estimasi Thailand, treatment hita 6,47 karat di harga hanya 3 juta rupiah. Kita lanjut ke batu cincin berikutnya dengan warna visualnya biru. Kalau ini sih biru tua ya terlihatnya sebenarnya. Oke. Okay. Nah, jenisnya nih. Ini blue sapphire Om. Oke. Okay. Ini yang bedanya originnya Burma Om. Burma. Dan okay. Dia nohit. Nohit ya. Dan dia meja juga cukup lebar Om ya. Iya, betul. Katanya tuh ukuran 8,12 karat Om. Iya. Ring peraknya perak custom hand. Masih custom hand. Dan ini bodinya bukan abu-abu Om ya. Iya, betul, ya. Betul, betul. Oke. Okay. Nah, ini silakan teman-teman dan infonya juga banyak yang cari Om ya. Iya, Om. Betul ya. Blue Sapphire Burma ya. Lagi banyak dicari nih. Oke. Okay. Mumpung lagi ada yang beratnya 8 keratan ya Om ya. 8 keratan Om. Dan pastinya nohit ring perak custom. Natural Blue Sapphire dan di sini komennya nohit NH Myanmar Burma 8,12 karat Om. Ini di harga 3.500 Om. 3,5 juta aja. Silakan teman-teman yang belum punya Blue Sapphire Burma yang nohit dengan berat 8,12 karat di harga hanya 3,5 juta rupiah. Kita ke batu cincin berikutnya dengan warna biru dan batunya kristal ya. Betul, nah. Ini Blue Sapphire Star Sri Lanka Om. Oh, Sri Lanka. Jadi nohit. Nohit pastinya. Ukurannya 4,8 karat ya. Dan ring peraknya custom handmade Om. Masih dan custom. Dan ini bodinya kristal Om ya. Kristal betul ya. Oke. Okay. Masih dengan jenis Blue Sapphire namun yang ini Sri Lanka dan nohit juga ya Om ya. Nohit. Ring perak custom dan ya material kristal pastinya. Body glass okay. Om ya. Nah, body glass. Oke. Okay. Natural Star Sapphire unheated Sri Lanka Ceylon 4,6 karat. Itu di 3.750 Om. 3.750. Okay. Pilihan Star Sapphire yang dari Sri Lanka berat 4,64 karat di 3.750.000 rupiah. Batu cincin berikutnya dan ini juga terlihat kristal ya batunya. Betul. Luster bagus, yang ini warna hijau. Nah, awalnya saya kira peridot ya, mirip. Tapi mirip. Bukan ya Om. Bukan Om, okay. Ini green zircon Om. Oke. Okay. Warna hijaunya memang bagus Om ya. Iya. Yeah. Kristal dan lusternya nembak Om ya. Oke. Okay. Dari Sri Lanka Om, dari nohit. Ringnya juga. Ringnya perak custom kan. Masih. Dan size-nya juga lumayan besar Om. Iya. Yeah. 4,6 karat. Oh, lumayan jadi ya. Jadi mejanya lebar ya. Nah, betul. Ya, games quality
quality-nya bagus ya, Om ya. Betul. Benar-benar kristal hijaunya juga bagus, ring perak custom handmade ya, Om ya. Natural green zircon NTD no treatment Sri Lanka ya 4,69 karat Om. Harganya 6.500.000 Om. 6,5 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang belum punya nih zircon warna hijau dengan games quality yang bagus, ring perak custom 4 keratan hanya di 6,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu cincin berikutnya. Sekarang berwarna hitam, size kantoran ya. Oke. Okay. Ini black diamond Om atau berlian hitam. Shape-nya round Om ya. Size-nya 1,54 karat Om. Iya. Okay. Ring peraknya perak simple, handmade Om. Handmade juga ya. Oke. Okay. Sekarang ke jenis batunya diamond, yaitu diamond hitam ya Om ya. Black diamond. Ya, size kantoran, ring, perak, custom juga. Oke, okay, natural diamond, black diamond. Di sini beratnya 1,54 karat harga. Ini mumpung masih ada lagi nih Om, kemarin ya. Banyak yang nanyain. Betul. Masih kasih harga 3 juta setengah aja. 3,5 juta. Yeah. Silakan teman-teman yang belum punya batuan berlian hitam, black diamond yang asli ya Om ya. Betul. Karena palsunya banyak. 1,5 karat. Hanya di 3,5 juta ya. Batu cincin berikutnya dan terlihat warna putih berluster pastinya bagus dan tunggal ya. Oke. Okay. Ini diamond tunggal Om atau berlian ya. Okay. Ini color warnanya putih Om ya dengan beratnya 0,21 karat. Oke. Okay. Dan ring peraknya custom handmade. Ya. Dan ini di pinggirnya ada 4 biji itu juga berlian semua. Oh, dikasih berlian iya. Juga natural ya. Oke. Okay. Model simple buat size kantoran. Iya. Nah, ini silakan teman-teman pilihan lagi yang ini berlian putih dengan mata tunggal dan ring perak custom handmade dihias kanan kiri berlian ya. Betul. Ada 4 ya Om ya. Oke. Okay. Natural diamond berat berlian tunggalnya 0,21 karat. Di 3.750.000. 3.750.000. Iya. Silakan teman-teman yang mencari cincin dengan mata tunggal berlian 0,21 karat ring perak custom handmade harga hanya 3.750.000 rupiah. Batu cincin berikutnya. Nah, ini juga masih terlihat bling-bling pastinya Om. Betul, ya. Dengan mata tunggal. Kalau yang ini diamond Om. Ya. Fancy diamond dengan okay. Warnanya coklat kekuningan Om. Okay. Atau brown diamond Om ya. Ya. Size-nya 0,32 karat Om. Oke. Okay. Dan peraknya perak custom handmade. Masih juga. Custom. Oke. Okay. Iya. Yang masih mencari berlian nih dengan mata tunggal, ring perak, namun yang ini fancy ya. Iya, ada variasi Om, ada yang nyari yang putih, iya. Ada yang fancy coklat. Kalau ini coklat kekuningan ya Om. Betul. Ya. Ring perak custom, iya. Natural fancy color diamond, ya di sini warnanya fancy light yellowish brown, beratnya juga lebih besar 0,32 karat Om. Ini di 3 juta Om. 3 juta rupiah. Iya. Silakan teman-teman pilihan berlian dengan jenisnya fancy color diamond dengan berat 0,32 karat ring perak handmade hanya di 3 juta rupiah. Batu cincin berikutnya, ya masih terlihat putih bling-bling dengan mata tunggal juga. Betul. Okay. Masih sama, natural diamond juga Om. Ya. Dengan size lebih besar ya. Ini okay. 0,47 karat Om. Ya. Dan dia peraknya juga perak custom handmade. Masih ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman masih dengan pilihan cincin dengan matanya berlian tunggal dengan size yang lebih besar 0,47 karat ya Om ya. Iya, betul. Ring juga dibuat custom. Natural diamond ya beratnya 0,47 karat Om. Saya open di 4 juta lah. 4 juta rupiah iya. Aja. Oke. Okay. Silakan teman-teman cincin dengan mata berlian tunggal 0,47 karat hanya di 4 juta rupiah. Ke batu cincin berikutnya. Nah, ini juga masih terlihat kristal bling-bling. Mata tunggal juga, cuman beda warna. Beda, okay. Ini agak unik Om ya. Yeah. Ini fancy yellow diamond Om. Oke. Okay. Dengan beratnya 0,20 karat Om ya. Yeah. Dan ini warna kuningnya Om ya. Ini kuningnya sangat kuning ya, intens. Iya, yeah, betul. Hampir vivid ya. Hampir vivid Om. Oke. Okay. Dan ini peraknya perak custom handmade dan sekelilingnya juga berlian juga Om. Oh, dikasih hiasan iya. Berlian kanan kiri. Oke. Okay. Silakan teman-teman masih dengan cincin dengan berlian tunggal, namun yang ini fancy yellow diamond. Betul. Dan ada hiasan kanan kiri berlian juga ya Om ya. Betul. Ring juga bikin ya Om ya. Betul. Custom handmade. Oke. Okay. Natural fancy color diamond ya, colornya fancy yellow, beratnya 0,20 karat Om. Ini saya open di 4.850 Om. 4.850. Yeah. Silakan teman-teman nih rekomendasi ya Om ya. Betul. Barang lagi ada Om. Nah, karena susah ya. Susah Om. Iya. Dan ini di komennya juga non Om ya. Jadi iya. Bukan treated Om ya. Bukan treated ya kuningnya. Natural gitu. Iya. Oke. Okay. Jadi ya, barang jarang ya Om ya. Iya, barang jarang. Kualitas bagus, size kantoran. Di harga hanya 4.850.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke koleksi berikutnya. Dan ini juga masih berlian.
Betul. Namun beda bentuk ya Om ya. Betul, okay. Ini liontin atau pendant Om ya. Iya. Dia kan mata tunggalnya itu sekitar 0,20-an keratan Om ya. Dengan semua total semuanya 0,33 keratan. Oke. Okay. Ini bedakan ini pendantnya emas Om ya. Emas. Emas kadar muda Om ya. Emas muda ya Om ya. Oke. Okay. Ini barangnya baru jadi belum sempat saya bikinin memo Om ya. Oke, okay. Tinggal bisa menyusul. Menyusul ya. Oke, okay. Silakan teman-teman, lagi ada pendant nih dengan berlian tunggalnya 0,20 dan ada sekelilingnya berlian total semuanya sekitar 0,33 ya Om ya. Betul. Diikat emas muda. Oke, okay. Harganya Om? Saya di open di 5 juta aja. 5 juta rupiah? Oke, okay. Silakan teman-teman nih untuk hadiah nih, bagus ya Om ya. Tinggal ditambahkan kalung emas aja nih. Oke, okay. Pendant dengan mata berlian total 0,33 karat hanya 5 juta ya Om ya. Okay. Kita lanjut ke cincin berikutnya. Nah, sekarang ketemu warna hijau-hijau. Betul. Seger ya Om ya. Oke. Okay. Ini emerald Om, atau zamrud. Dan ini dari Kolombia Om. Oke. Okay. Dengan beratnya 2,10 karat. Oke. Okay. Ring peraknya custom handmade Om. Custom handmade. Nah, dan unik ya Om ya. Dan unik, sampingnya ada motifnya Om ya. Nah, ada motifnya nih. Betul. Beda nih. Oke. Okay. Silakan teman-teman, dan bisa dilihat hijaunya segar ya Om ya. Segar, bagus Om. Bukan hijau yang pucat yang muda gitu Om ya. Ini hijaunya okay. Udah. Silakan nih, batuan emerald beryl atau jamrud yang Kolombia lagi Om ya. Kolombia Om. Ring perak custom handmade. Natural emerald warna hijau, CE moderat Kolombia 2,10 karat. Open di 10.500 Om. 10,5 juta ya, sesuai Om ya. Sesuai Om. Oke, silakan teman-teman yang mencari jamrud atau emerald beryl Kolombia CE moderat dengan berat 2,10 karat hanya 10,5 juta rupiah. Kita lanjut ke cincin berikutnya dan ini juga masih terlihat warna hijau-hijau segar ya Om ya. Betul, menyala. Oke. Okay. Zamrud juga dong, emerald. Ya. Oke. Okay. Masih di Kolombia juga. Oke, okay, Kolombia. Bedanya ini kerata lebih besar dikit Om. Ini 2,17 karat Om. Ya. Oke. Okay. Hijaunya juga segar juga Om. Betul. Bukan hijau yang pucat gitu. Nah, betul. Kristalnya masih bagus, kristal. Pilihan kedua masih dengan batu yang sama yaitu emerald beryl atau jamrud Kolombia. Beda kerat sedikit aja Om ya. Iya, betul. Hijaunya bagus, ringnya juga custom handmade. Natural emerald warna hijau, Kolombia CE moderat 2,17 karat. Harganya masih sama 10.500. Oh, disamakan. Iya. Pilihan kedua masih jamrud Kolombia CE moderat 2,17 karat, masih di 10,5 juta rupiah. Cincin berikutnya. Waduh, ini juga terlihat bling-bling. Lasternya ya bagus ya, nembak semuanya. Oke. Okay. Ini ketemu lagi dengan diamond Om. Ya. Atau berlian lagi, berlian tunggal. Okay. Dengan size 0,31 karat Om. Ya. Dengan ring peraknya custom handmade dan sekelilingnya itu berlian semua Om. Oh, berlian juga. Ini warnanya putih banget Om ya. Nah, betul ya. Ya, bisa dilihat benar-benar sparkling. Jadi laster bagus, warna putihnya juga bagus ya Om ya. Betul. Dan sekelilingnya juga berlian semuanya, hiasannya. Oke, okay. Ring perak custom handmade. Model juga simpel Om. Nah, iya betul. Jadi buat ngantor mewah ya Om ya. Mewah, om. Elegan juga. Elegan. Natural diamond ya, beratnya yang tunggal ya ini Om ya. 0,31 karat. Bisa open 9 juta Om. 9 juta ya. Rupiah. Ya, sesuai Om. Sesuai, ya. Om. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang mencari cincin berlian dengan mata tunggalnya 0,31 karat, ring perak custom handmade dan ini pinggirannya semua berlian, tapi tidak dihitung ya Om ya di memo. Dibuka di harga hanya 9 juta ya. Kita ke batu cincin yang terakhir. Waduh, ini juga bisa dilihat sparkling juga ya Om ya. Laster bagus, putihnya juga bagus ya. Oke. Okay. Ini masih sama, diamond juga, mata berlian tunggal. Oke. Okay. Size-nya tapi lebih besar Om ya. 0,74 karat. Oke. Okay. Dengan ring peraknya custom handmade yang model simpel, elegan. Okay. Dan sekelilingnya juga diamond semua. Sama, dikasih. Jadi kalau ditotalin semua itu sekitar 1 karat Om. Oke. Okay. Berlian pinggir dan tunggalnya. Oke. Okay. Masih dengan jenis berlian yang tunggalnya 0,7-an ya Om ya. Dan dihias sekelilingnya berlian semua. Ringnya lebar Om ya. Oh iya betul. Kelihatan okay. Besar. Ring perak custom handmade, natural diamond, ya beratnya 0,74 karat yang tunggalnya. Oke, okay, harganya? Jadi open di 24.500 Om. 24,5? Iya. Oke, okay, ya sesuai. Sesuai Om dengan sesuai barangnya. Ya, besar ya. Seperti tadi Om bilang memang terlihat besar ya Om ya? Besar, dan okay. Sparkling sekali Om. Nah, silakan teman-teman, berlian tunggalnya 0,74, sekelilingnya pun juga berlian, tidak dihitung ya Om ya di memo. Iya, di memo. Ring perak custom handmade, yang ini hanya 24,5 juta rupiah. Kalau lihat langsung visualnya sangat sparkling Om ya. Ah, benar-benar sparkling ya. Banget. Iya nih. Waduh, kalau di toko emas mahal pokoknya. Bisa dibandingin ya. Iya. Oke, 24,5 juta. 24,500 Om. Oke. Oke, Om Iwan. Siap Om. Seperti biasa untuk harga-harga batunya harga nih Om. Bisa nego Om. Oke. Okay. Bisa kontak saya di via WhatsApp di 0812-993-7340 atau datang langsung aja ke toko saya di Alia Jauhi Jamstown Blok M Square. Jakarta Selatan. Ya, oke. Okay. Dari saya cukup sekian dulu. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi, Om. Siap, Om. Terima kasih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.